fizik tingkatan 5, bab 6 fizik nuklear, 6.2 tenaga nuklear. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada bumi sejak berjuta-juta tahun dahulu. Tindak balas pelakuran nukleus hidrogen berlaku dalam teras matahari pada tekanan yang sangat tinggi. Dalam tindak balas ini, dua nukleus hidrogen akan bercantum membentuk satu nukleus helium dan membebaskan tenaga nuklear. Tenaga ini dipancarkan ke permukaan matahari dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Okey, ini adalah tenaga cahaya dan tenaga haba hasil daripada percantuman. Percantuman dalam bahasa fizik ini adalah pelakuran. Jadi pelakuran adalah bila dua nukleus bercantum. Okey. Waktu tengah bercantum itulah menghasilkan tenaga yang sangat besar. Okey, membebaskan tenaga nuklear. Tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear seperti rebutan radioaktif. Rebutan ialah bila dia membahagi nukleus yang dia terbelah atau dia membahagi dari besar jadi kecil. Okey. Pembelahan nukleus, okey, sama jugalah. Maksudnya rebutan, pembelahan atau percantuman. Dua nukleus bercantum. Itu juga dikenali sebagai pelakuran. Okey, membelah pun membebaskan tenaga, bercantum pun membebaskan tenaga. Sejarah tenaga nuklear di Malaysia bermula dengan penubuhan sebuah pusat penyelidikan atom Tun Ismail, singkatan Puspati, di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pada 19 September 1972. Kini pusat ini dikenali sebagai Agensi Nuklear Malaysia. Jadi daripada Puspati diubah kepada ANM, Agensi Nuklear Malaysia. Aktiviti tujuan membandingkan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Okey, belah daripada kecil jadi daripada besar jadi kecil. Pelakuran daripada kecil cantum-cantum jadi besar. Itu bezanya. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus merupakan dua tindak balas nuklear yang menghasilkan tenaga nuklear. Kehilangan jisim atau dalam bahasa fizik dipanggil cacat jisim. Cacat jisim ialah sebab tu berlakunya pembelahan atau percantuman akan ada sedikit jisim yang hilang. Okey. Itu kita panggil sebagai cacat jisim. Nanti kita akan lebih mendalami perkara ni. Berlaku semasa tindak balas nuklear. Rajah di bawah menunjukkan tindak balas pembelahan nukleus, manakala rajah 6.9 menunjukkan tindak balas pelakuran nukleus. Jadi untuk yang kotak ini adalah cerita tentang pembelahan nukleus. Yang di bawah ini ialah cerita tentang percantuman.
atau disebut sebagai pelakuran nukleus. Okey, kita tengok pembelahan nukleus nukleus dahulu. Pembelahan nukleus ialah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Jadi ini kena hafal lah definisi apa definisi pembelahan nukleus. Okey. Kalau tengok sini, mula-mula kita ada sebiji ini. Kita ada satu gumpalan yang besar ni. Okey, satu sampel ni. Satu nukleus atau disebut satu nukleus yang berat. Satu nukleus yang berat maksudnya ada berapa banyak proton dan neutron lah. Ada juta-juta lah. Satu saiz yang besar. Satu gumpalan macam ni. Kemudian kita nak tengok macam mana dia boleh berlaku pembelahan tu. Okey, ini adalah satu nukleus. Satu nukleus ini boleh nampak. Satu nukleus yang berat ini. Satu nukleus uranium 235 dibedil oleh satu neutron. Ini satu je neutron. Satu sahaja neutron. Kamu dah tahu beza antara neutron dengan nukleus. Neutron tu ambil yang hak satu, hak merah tu, satu biji je. Okay, nukleus tu boleh gabungan proton dan neutron menjadi gumpalan besar. Jadi cara untuk kalau dia begini sahaja, jadi dia tidak akan terbelah. Dia tidak akan membelah. Perlunya ada sesuatu dilakukan barulah dia akan terbelah. Jadi macam ni, terbelah dua. Iaitu dia mesti dibaling. Dibaling padanya nukleus ini akan neutron. Jadi satu biji neutron ni baling pada dia, maka menyebabkan dia menjadi tak stabil. Tak stabil ni maksudnya menunggu untuk dia pecah atau terbelah. Okey. Kemudian bila ini telah dibedil macam elastik lah, atau dibaling pada dia, maka apa akan jadi ialah satu nukleus baharu yang tidak stabil, iaitu uranium 236 terhasil. Okey. Bila satu neutron ni bergabung dengan ini nukleus, maka menyebabkan satu nukleus baru yang tidak stabil terhasil, iaitu uranium 236. Mana datang lebih satu tu, 236 daripada 235 tambah 1, ia datang daripada itu nombor nukleon tu, 1 tambah kepada 235 jadi 236. Jadi kemudian bila tak stabil, kita dah tahu dia akan random sendiri. Dia akan sama ada dia membelah. Okey. Dia akan membelah sendiri ya. Dia tahu sendiri untuk dia berpisah. Jadi kita tengok apa jadi. Nukleus atom barium 141 dan Krypton 92 telah terhasil. Okey, barium, krypton. Daripada ini pecah jadi dua, jadi ini. Jadi dua nukleus anak yang baru, unsur yang baru. Okey, tetapi tidak sahaja terpisah dua ini. Bahkan sewaktu mereka terpisah, maka tenaga yang ada di dalam nukleus itu juga ikut terpisah. Maksudnya keluar daripada nukleus ini ya, tenaga. Tenaga inilah tenaga haba. Okey. Dan dalam masa yang sama terkeluar daripada belahan nukleus itu juga adalah 3 biji neutron. 3 biji neutron ni akan terlepas. Okey.
tenaga turut dibebaskan ya. Okey, jadi ada empat benda dibebaskan, iaitu 3 biji neutron tambah dengan tenaga. Sebab tu proses pembelahan. Jadi kalau ini kena belajar tulis lah, kena belajar tulis persamaan ni. Di soalan akan boleh buat macam ni, dan dia mungkin kosongkan mana-mana, kosongkan mana-mana nombor ke, kosongkan mana-mana nama atom ke, atau nama zarah ke. Jadi atau dia boleh kosongkan kat sini ya, tenaga ni dia boleh kosongkan. Dia kata apakah perkara yang yang terhasil selain daripada 3 biji neutron ini ya, atau kita kenali sebagai beta. Jadi jangan tak tahu nak jawab, ianya adalah tenaga. Okey, jadi kalau mari kita teliti satu demi satu cara menulis uranium. Okey, 235 bermula dengan 235, uranium 235, nombor proton 92, tambah dengan, okey, ingat dia dibedil, maksudnya dia satu neutron ni dibedil kena ni dan bercampur terus lah. Bila bercampur kena tambah. Okey, tambah dengan satu neutron, satu di atas kosong di bawah. Apa hasilnya? Hasilnya akan jadi satu nukleus baru yang tak stabil. Okey, iaitu masih uranium. Jadi 236. Sebab dah tambah 1 ah. 235 tambah 1 jadi 236. Nombor proton 92 tambah 0 92. Okey, jadi ini tak stabil, dia tahu sendirilah untuk dia dia pecah, iaitu membelah. Dia hasilnya, hasil dia membelah ni akan ada beberapa perkara. 1 2 3 4 akan ada 4 perkara lah. 1 2 3 ni kira sekali lah, 3 4. Okey, 1 2 3 4 akan terhasil. Yang pertama ini iaitu barium 141, nombor proton 56, tambah dengan krypton 92, nombor proton 36, tambah dengan 3. Okey, 3 tu ialah 3 biji neutron ni. Okey. Dan tambah dengan tenaga. Ini wajib tulis juga ah, tenaga lengkap. Tenaga ni yang kita nak kutip nanti ya, nak kutip untuk panaskan air dan seterusnya menghasilkan tenaga elektrik lah. Nanti kita tengok ni. Sekarang kita ke babak berikutnya, pelakuran nukleus. Tadi daripada satu yang besar pecah jadi kecil. Sekarang cerita terbalik, daripada kecil cantum jadi besar ah. Iaitu dipanggil pencantuman tu dipanggil pelakuran nukleus. Dalam bahasa fizik ah, pelakuran. Jangan sebut pencantuman pula ah. Pencantuman tu untuk fahaman kamu sahaja ah. Apa itu pelakuran? Pelakuran nukleus ialah tindak balas nuklear. Apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang banyak. Tindak balas ini berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi. Okey. Yang syarat tadi, syarat untuk membelah, jika dibedil satu biji neutron. Tapi syarat untuk pelakuran berlaku pula ialah kena cantumkan mereka, kena beri mereka suhu, letakkan mereka dekat-dekat. Okey, letakkan mereka dekat-dekat. Nukleus yang kecil letakkan dekat-dekat sesama mereka. Kemudian tinggikan suhu mereka, tinggikan suhu dan tinggikan tekanan. Maka mereka tahu sendirilah untuk bercantum atau melakor, iaitu bercantum. Dan waktu bercantum itulah akan terhasilnya, akan membebasnya atau terhasilnya tenaga yang sangat besar. Okey, yang sangat besar.
pelakuran nukleus melibatkan deuterium dan tritium. Deuterium dan tritium bagi menghasilkan nukleus helium yang lebih berat. Tenaga dan satu neutron turut dibebaskan. Okey, ini deuterium iaitu hidrogen hidrogen 21 nombor neutron nombor nukleon 2 nombor proton 1 atau kita panggil sebagai deuterium dan yang ini adalah tritium iaitu hidrogen juga tetapi nombor nukleonnya adalah berbeza iaitu 3 dan nombor proton 1. Okey. Kalau kamu tengok ni ada H kemudian ada 2 atas 1 di bawah. Maksudnya itu ialah deuterium. Okey. Jika ada hidrogen 3 di atas 1 di bawah itu kamu mesti panggil tritium. Cara nak ingat mudah ha dual. Itu pasal 2 di atas. Tri pula 3. Okey. Iaitu itu pasal 3 di atas ha. Okey. Mudah untuk ingat. Jadi kedua-dua ini didekatkan asalnya mereka tak nak cantum kecuali dikenakan suhu dan tekanan yang tinggi baru mereka akan cantum ha. Jadi macam ni. Satu nukleus yang lebih berat. Okey. Kemudian macam biasa waktu pencantuman ini waktu pelakuran ini sama juga akan membebaskan sesuatu dan sesuatu itu ialah satu biji neutron satu biji je okey dan tenaga okey tenaga habalah satu biji neutron berbanding untuk pelakuran dibebaskan satu biji neutron ah yang kalau untuk pembelahan tadi dibebaskan 3 biji neutron jadi telitikan betul-betul ah. Jadi satu biji ni dilepaskan ibarat terbalik daripada sinilah. Yang ini nak melakukan pembelahan diberi satu neutron. Kemudian terbelah. Kemudian hasilkan tenaga dan 3 biji neutron. Jadi bila kita patah balik, maka dia akan hasil gabungan ni akan keluarkan balik keluarkan balik neutron Neutron yang pada awalnya dibaling kepadanya. Okay, jadi dia macam muntahkan baliklah satu biji neutron ni. Okey. Ini adalah cara nak menulis persamaan perlu juga tahu dan hafal iaitu ingat tadi ada dua tu, hidrogen ada dua tu, deuterium tambah dengan tritium sebab ada 3 tu. Maka hasilnya ialah akan ada 3 lah hasilnya. 1, 2 dan 3 okey 1, 2 dan 3 okey akan hasilkan 3 okey iaitu maksudnya ini ialah inilah okey ini ialah ini okey hasil gabungan dua ini menghasilkan helium ini ya menghasilkan nukleus helium yang lebih berat ini ialah inilah okey jadi terhasilnya dua ni okey maksud terhasil 3 lah helium, tenaga dan neutron. Jadi cara tulisnya begitu ah. Helium kamu dah tahu 4 di atas 2 di bawah tambah neutron 1 di atas 0 di bawah dan jangan lupa hasil berikutnya ialah tenaga. Jadi tenaga ni lah akan guna untuk panaskan air untuk generator nanti ya. Okey.
hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim. Ada kena-mengena tak? Boleh kita kaitkan tak? Tenaga yang dibebaskan dengan cacat jisim. Apa kena-mengena? Unit jisim atom, singkatan UJA. Unit jisim atom. Okey, jisim. Unit jisim atom, UJA, digunakan sebagai ukuran jisim suatu atom. Jisim satu atom adalah sangat kecil dan sukar diukur. Menggunakan unit seperti gram atau kilogram. Maksudnya kalau berat satu atom tu, contoh, kalau nak sebut dalam kilogram mahupun gram adalah jenuh, akan jadi banyak 0.000 jadi panjang. Jadi kita tak mampu tu nak tulis panjang-panjang. Jadi dibuat perwakilan lah, iaitu perwakilan berat jisim itu ialah UJA. Maka perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon 12. Jadi satu atom karbon 12 ini menjadi sebagai macam kayu pengukur lah. Dia jadi macam standardized, standard. Maknanya kalau kita faham satu atom karbon 12 ni berat, dia punya jisim dia dalam UJA ialah 1. Okey. Kalau kita ada jenis atom lain, contohlah kita ada jenis atom kuprum, contoh. Kuprum ialah 100, contoh 100. Karbon 1 UJA. Kuprum 100 UJA. Jadi agak-agak boleh agak tak betapa beratnya satu atom kuprum tu, berapa tingginya jisim satu atom kuprum tu berbanding satu atom karbon. Ialah 100 kali ganda. Itulah dia dimaksudkan dengan perbandingan relatif di antara jisim. Okey. Telah digunakan isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan kerana karbon terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Jalankan aktiviti di bawah untuk membincangkan UJA menggunakan jisim satu atom karbon 12 dan nombor Avogadro. Okay, ini ada aktiviti ni dengan tujuan membincangkan unit jisim atom UJA dengan menggunakan jisim satu atom karbon 12 dan nombor Avogadro. Nombor Avogadro ialah bilangan atom yang terdapat dalam 1 mol karbon 12, iaitu Na. Na ini ialah simbol untuk nombor Avogadro. Okey, berapa banyak atom dalam 1 mol? Berapa banyak atom adalah sebanyak ini, 6.022 darab 10^23 atom dalam hanya 1 mol. Jadi maksudnya sangat banyak, sangat banyak atom. Jisim ini apa tujuan kita buat ni? Kita buat ni adalah untuk last kali kita dapat cari nilai untuk nilai bandingan. Nilai bandingan 1 UJA sama dengan berapa nilai sebenar dalam kilogram. Tu tujuan dia kita buat ini. Nanti kita tahu. Jisim satu atom karbon
12 ditetapkan sebagai 12 UJA. Maknanya satu atom karbon dia punya jisim perwakilan dia, okey, jisim jisim relatif lah, jisim perbandingan relatif ialah 12 UJA. 12 ni bukan unit, bukan dalam kilogram yang sebenar lah. Nanti kita nak tahu, kita boleh ubah unit 12 UJA kepada unit kilogram yang sebenar. Nanti kita tahu macam mana cara dia. Okey. Satu UJA ditarifkan sebagai jisim yang bersamaan dengan 1/12 lah. Sebab satu atom karbon 12 UJA. Kalau kita nak satu UJA sahaja, maksudnya 1/12 lah. Kita nak satu UJA daripada 12 UJA lah. 1/12 daripada jisim atom karbon. Okey. Jisim 1 mol karbon 12 adalah yang ini. Jisim 1 mol yang kita tahu tadi, 1 mol ada berapa banyak bilangan atom karbon, ada sebanyak ini ya, sangat banyak. Okey, jisim yang kumpulkan semua atom ni banyak-banyak ni, jisim itu ialah ini 12.01 darab 10 kuasa negatif 3 kilo. Jisim sebenar. Okey, kumpulkan semua tu tadi, semua bilangan atom yang banyak tu dalam satu mol. Jisim bagi satu atom karbon 12 ialah ini. Macam mana dapat nilai ni? Jisim bagi satu, maksudnya jisim sebenar, jisim sebenar dalam kilo, sebab ni unit kilo. Jisim sebenar satu atom karbon 12 ialah sebanyak ini. Kita tahu apa yang kita tahu tadi, jisim satu atom, jisim satu atom. Okey, tak apa. Macam mana dapat nombor ni? Macam mana boleh dapat nombor ni? Iaitu kita ambilkan, iaitu tadi dah diberitahu dalam satu mol ada sebanyak ini bilangan atom. Semua bilangan atom ni bila ditimbang jisimnya ialah ini kilogram. Soalan, kalau satu biji berapa? Kalau satu biji atom sahaja mewakili berapa berapa jisim? Maksudnya kita ambil nilai ini, jisim gabungan seluruh bilangan atom ni bahagi dengan bilangan atom ni. Sebab kita tahu atom duduk bawah, jadi hasil bagi tu atom akan jadi satu atom. Jadi dapat kita jawab soalan ni, jisim bagi satu atom. Okey. Jadi kamu tekan ke kalkulator 12 ni, poin apa-apa ni, bahagi dengan bilangan atom ni untuk dapat jisim hanya untuk satu atom ah. Jadi inilah dia jisimnya. Maksudnya ni satu biji atom ni dia punya jisim dalam bandingan kilo ni, bayangkan negatif 26, sangat kecil, sangat-sangat kecil lah. Sebab tu mereka kalau nak, setiap kali nak, kalau ahli kimia nak guna ini jisim yang sebenar ni, memang jenuh lah, letih nak menulis . Jadi mereka, sebab tu mereka melakukan perbandingan relatif . Mereka beri dia punya macam kod lah, kod dia punya berat dia, okay, dalam bentuk UJA supaya mudah dibuat bandingan . Dalam bentuk UJA sesama mereka. Okey, soalan. Jadi satu UJA tu bersamaan dengan berapa?
Okey, satu satu UJA bersamaan dengan berapa? Satu UJA, okey, balik pada soalan yang awal tadi ya. Satu UJA bersamaan dengan berapa dalam unit kilo? Yang sebenarnya ha. Okey, iaitu 1/12 1/12 darabkan dengan apa nama ni? Bilangan jisim untuk 1 mol karbon yang ada sebanyak ini atom bahagi dengan bilangan nombor Avogadro iaitu berapa banyak atom dalam 1 mol. Okey. Jadi itulah dia kita dapat 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Jadi 1 UJA jisim bandingan ni adalah bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilo. Itulah dia bandingannya. Kalau 2 UJA, kalau satu atom lain tu dia ada 2 UJA. Maksudnya dua kali inilah, dua kali ini. Kalau dia ada separuh separuh 0.5 UJA, separuh jugalah ini ya. Jadi ini menjadi sebagai kadaran supaya untuk kamu kira nanti ya. Berikutnya antara apa ni jisim relatif ni dengan jisim yang sebenar boleh pakai bandingan ni. Jumlah jisim selepas rebutan radioaktif adalah sentiasa kurang. Sentiasa kurang. Lepas berlakunya rebutan atau belahan, bila timbang semula, kutip balik semua hasil tu, timbang balik, akan jadi sentiasa kurang daripada jumlah jisim sebelum rebutan radioaktif. Okey, maksudnya ini adalah sebelum ini adalah sebelum reput. Jadi jisim ini tambah jisim ni, okey, jisim ni tambah jisim ni adalah jumlah jisim sebelum tindak balas. Okey, bila ini dah kena dengan ni berlaku tindak balas, jadi kita kutip balik semua ni. Kita kutip balik semua biji-biji ni nukleus anak yang terhasil dengan 3 biji ni. Okey, kita kutip balik semua ni. Kita kira jisim dia balik dan didapati jisim itu kurang. Cuba tengok ni. Ini yang asal, jumlah jisim yang asal 236. Okey, point apa-apa belakang tu. Tapi yang ini bila kita kira balik jisim semua hasilan ni, kita dapat 235 point apa-apa belakang tu. Tapi kenapa 35? Kenapa 5 belakang? Ini 6. Kenapa ini tak sama nilai dengan ni? Maksudnya ada jisim yang hilang. Ha, itu maksudnya. Sepatutnya hasilnya sama sajalah. Okey. Sebelum dan selepas jisimnya sama. Tapi yang jisim selepas ni kurang. Sebab tu dia sebut sentiasa kurang. Jadi soalan dia, pi mana tu? Nanti kita tahulah pi mana. Jadi kehilangan jisim ini atau jisim yang sikit yang hilang tu, yang terlalu kecil yang hilang tu, kita panggil, boleh panggilnya sebagai cacat jisim dengan simbol M. Okey. Rajah di bawah menunjukkan contoh perubahan jumlah jisim sebelum dan selepas tindak balas pembelahan nukleus. Okey. Jadi kamu dah tahu ni, dah tengok tadi. Okey, kalau kamu tengok ni, ni jisim neutron ni. Okey, jisim neutron ni iaitu 1.00867 bandingan UJA.
Okey, yang ni semua adalah jisimnya. Jisimnya ialah semua ni 235.043.92 UJA. Jadi 235 ni tambah 1 ni, okey, mesti tulis sampai dia punya perpuluhan belakang sekali ni, kita nak setepat yang boleh. Okey, dapat ni. Okey, untuk yang ini jisimnya 91.92611 UJA. Yang untuk yang ini 140.91441 UJA. Okey. Dan setiap sebiji ni, neutron ni yang terpancar ni 1.00867. Tapi pasal ada 3 biji, darab 3 lah. Itu jisim 3 biji ni dalam unit UJA. Jadi kalau kita tambahkan semua UJA ni, okey, dan ini pun kita tambah, lalu kita membuat perbandingan, kita dapati air sudah kurang sikit lah. Mana pi cacat jisim tu? Jadi nak kira cacat jisim yang telah hilang tu ialah ambil jumlah asal tolak jumlah akhir jisim dalam unit UJA. Itu pasal ditolak. Jadi dapatlah, inilah dia jisim, sedikit jisim yang hilang itu. Inilah dia cacat jisim yang telah hilang, 0.18606 UJA. Hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim boleh dirumuskan melalui persamaan yang berikut. Jadi jawapannya, mana perginya cacat jisim ini, mana perginya jisim sedikit yang hilang tu? Jisim itu sendiri yang sedikit itu telah berubah menjadi tenaga. Ni tenaga ni. Okey. Cacat jisim yang telah menjadi tenaga tu boleh boleh dibuat hubungannya secara matematik macam ni. Okey, E sama dengan MC square. E sama dengan MC kuasa 2. Kalau kamu pasal ni teori Albert Einstein punya hasilan rumus daripada Albert Einstein, iaitu ni Albert Einstein cakap. Albert Einstein menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Saling bertukar ni maksudnya yang ini jisim ni boleh jadi tenaga. Dia maksudnya hilang dia punya ni. Jisim dia hilang, tak ada. Jadi sebab jadi tenaga. Dan tenaga tu boleh kumpul balik jadi jisim balik. Itu Albert Einstein punya punya fizik lah. Okay, punya penemuan lah. Hubungan antara dua kuantiti itu dinyatakan dalam persamaan ini. Okay, ini adalah yang Albert Einstein punya membuat hubungan matematik. Okay, E tu apa? E ialah jumlah tenaga yang dibebaskan. Yang ini jumlah tenaga yang dibebaskan. M tu apa? M ialah cacat jisim. Jisim kecil ni. Yang kecil ni yang hilang. Bukan jisim semua ni ke, bukan jisim semua ni ke, satu ni ke. Bukan. M tu ialah jisim yang sedikit yang telah hilang tu, atau cacat jisim. Nanti nak kamu nak guna formula ni, kena cari cacat jisim untuk masuk dekat M tu. Jangan cari sebarangan jisim masuk dekat situ. Dan C ialah apa? C ialah laju cahaya dalam vacuum. Okay, nilai laju cahaya kamu dah tahu. 3.10.8 meter saat negatif 1. Okay. Berdasarkan pengetahuan tentang UJA dan persamaan E sama dengan MC kuasa 2, kita dapat menghitung tenaga nuklear, tenaga iaitu E, ini yang dihasilkan daripada proses reputan radioaktif dan tindak balas nuklear. Okey, sama ada dia nukleus tu membelah atau dia bercantum. Okey. Atau dia bercantum boleh saja. Kita nak cari tenaga yang terhasil daripada membelah ataupun bercantum, pelakoran. Kita boleh guna rumus yang pendek ni saja.
Cumanya kita, kalau kita tahu satu maklumat tu saja, iaitu maklumat M saja, iaitu berapa banyak cacat jisim setelah dia membelah atau dia melakurlah. Okey, C tu, C tak payah cari ni. C, sebab C ni nilai tetap kelajuan cahaya ni, hafal saja dia takkan berubah. Jadi setiap kali nak cari tenaga yang dibebaskan, hanya cukup saja komponen maklumat yang kita kena tahu untuk kira-kira ni ialah cacat jisim. Okey. Ni ada maklumat tambahan ni. Tenaga nuklear boleh dinyatakan dalam unit mega electron volts. Mega electron volts, simbol M besar untuk mega, E untuk elektron dan V untuk volt. Jadi 1 mega electron volt sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 13 joule. Okey. Ini rumus ni akan banyak digunakan oleh orang yang terlibat dalam apa ni, menguruskan reaktor nuklear lah. Jadi depa kena tahu rumus ni . Sekarang dah kita ada beberapa contoh penyelesaian masalah lah. Okey, kita tengok boleh buat ke tak. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nukleus E daripada reputan radioaktif dan tindak balas nuklear. Contoh 1, persamaan di bawah menunjukkan radium 226 mereput menjadi radon 222 dengan memancarkan zarah alfa. Jadi kita tulis dalam bentuk persamaan kimia. Okey. Radium 226 atas 226 bawah 88 dan telah mereput iaitu menjadi dua kepada dua bahagian ni. Jadi nukleus yang baru iaitu radon 222 atas bawah 86. Okey, tambah dengan kamu tahu zarah alfa ialah helium 4 di atas 2 di bawah. Okey. Pastikan bila kamu tak cuba tambah balik adakah dapat yang asal ni, nombor protonnya dan nombor nukleonnya. Okey, itulah dia. Diberi jisim jisim untuk radium jisim radium sebelum sebelum dia mereputlah, sebelum dia membelah, ialah 226.54 UJA. Jisim radon, okey, jisim setelah dia mereput untuk radon ni, radon ialah 222.018 UJA. Dan jisim untuk helium, okey, ialah 4.003 UJA. Soalan, hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan. Hitungkan tenaga, tenaga ialah E, E besar. Okey, hitungkan tenaga E besar. Okey. Jadi bila nak dengar saja perkataan tenaga ni dalam cerita nuklear ni, kamu hanya mesti ingat satu rumus yang simple tu saja. E sama dengan MC square. Okey, cara nak cari tenaga ialah andai kalau kita dapat tahu, kita dapat cari dia punya cacat jisim. Okey, nak cari cacat jisim ialah jisim awal tolaklah jisim akhir dalam bentuk UJA. Okay, awal tolak akhir dalam bentuk UJA. Kemudian kita dah dapat dah nanti hasil baki tu, kemudian kita darab dengan kelajuan cahaya kuasa 2. Jadi dapatkan cacat jisim sekarang 226.54 tolaklah 222.018. Jadi cacat jisim yang kita dapat ialah 226.54 tolak 222.018. Juga kena tolak, tolak apa nama ni, tolak jisim helium . Okey, kena tolak juga jisim helium yang ini. Okey, dapatnya cacat jisim 0.519 UJA. Jadi Oh ya, cikgu terlupa.
Cikgu tak perasan. Sebenarnya unit dalam unit jisim dalam unit UJA ni tak boleh buat masuk dalam rumus M ni. M ni ialah mesti dalam unit SI juga. Iaitu unit jisim sebenar dalam kilogram. Tapi kita tak perlu risau dah sebab apa? Kan kita dah belajar tukar unit daripada jisim UJA kepada jisim kilogram. Iaitu secara kadaran, nisbah kadaran. Satu UJA sama dengan berapa dalam kilogram? Kita dah dapat tadi. Ini okay, ini bandingan. Satu UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Yang kita dapat tadi, jisim, cacat jisim ialah mana cacat jisim? Ini okay, ini cacat jisim ni. Sorry, ini cacat jisim dalam UJA 0.519 bersamaan dengan berapa kilogram. Jadi kita buat kaedah kadaran lah. Kaedah kadaran. Okey. 1 UJA ialah 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilo. Kalau 2, ini darab 2 kali. Kalau 3, darab 3 kali. Habis kalau ini 0.519 ni, 0.519 UJA, berapa kilo? Berapa kilo? Okey, berapa kilo? Berapa kilo? Ini kaedah kadaran lah. Okey, satu nak ke 0.519, kita darab lah. Kita darab nombor yang sama, 0.519. Makanya di sebelah ni pun kena berlaku adil. Nombor ini kita darab dengan nombor yang sama, 0.519. Kita dapatlah nilai ni, iaitu itulah, itu pasal darab 0.519 darab ni. Dapatlah 8.6154 darab 10 kuasa negatif 28 kilo. Ini baru yang cacat jisim dalam unit yang sebenar kilogram. Masukkan dalam tu M tu. Okey, C kita dah tahu. Nilai C, kelajuan cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasa 2 tu. Okey, kuasa 2 tu. Jadi selesaikan. Kamu tahu matematik ni dan dapatlah tenaga yang ditukar daripada jisim ini. Ingat tadi Albert Einstein cakap jisim boleh ditukar pada tenaga sebaliknya boleh ditukar kepada jisim balik. Inilah dia. Jadi cacat jisim yang telah hilang tu hilang ke mana? Hilang bertukar kepada tenaga ini. 7.75 darab 10 kuasa negatif 11 joule. Contoh 2. Matahari merupakan sumber tenaga kepada bumi. Tenaga ini dihasilkan oleh tindak balas pelakuran nukleus yang berlaku dalam teras matahari seperti yang ditunjukkan dalam persamaan ini. Di pelakuran ialah pencantuman. Pencantuman. Kita tengok ni, masih ingat H hidrogen ada 2 atas, deuterium hidrogen ada 3 atas, tritium. Okey, deuterium, tritium. Okey, deuterium, tritium. Okey, apa hasilnya? Mesti ingat ada tiga hasil, iaitu helium, neutron, sebiji saja neutron, satu biji, dan tenaga. Okey, sama macam asal tadi. Tengok, sama macam persamaan asal tadi. Hasil pencantuman dua ini menghasilkan tiga, satu, dua, tiga. Helium, tenaga, neutron. Helium, tenaga, neutron.
neutron ni satu biji saja. Maklumat tambahan lagi, hitungkan soalan, hitungkan tenaga nuklear E. Dia suruh cari E macam biasa, tenaga nuklear E berapa. Bila sebut E ni, kamu dah tahu rumus apa. E sama dengan MC square kuasa 2 yang dibebaskan dalam unit Joule. Okay, ini maklumat tambahan. Jisim untuk deuterium 2.014 UJA, jisim untuk tritium 3.016 UJA, jisim untuk helium 4.003 UJA, jisim untuk neutron ialah 1.009 UJA. 1 UJA sama dengan ini unit dalam ukuran kilogram, dan laju cahaya dalam vakum 3 darab 10 kuasa 8 meter saat, negatif 1. Okey. Jadi macam biasa, kita tengok rumus ni, kita nak cari tenaga yang dilepaskan. Andai kata C ni kita tak perlu carilah kan. C ni memang tetap je, iaitu kelajuan cahaya ni sendiri . Okey, boleh hafal ni. Yang kalau kita dapat cari nilai M tu. Nilai M tu ialah jisim yang telah sedikit yang telah hilang tu. Sebab tu proses pelakuran tu. Jadi dapat tak kita cari? Dapatlah. Caranya kita cantumkan kedua-dua jisim jumlah UJA ni sebelum, dan kita carikan jumlah jisim UJA yang terhasil ni, semua ni. Jadi deuterium tadi 2.014, tritium 3.016, campur dua-dua ni, itulah dicampur, tolak dengan hasil jumlah semua ni. Untuk helium 4.003 jisim UJA nya tambah dengan neutron 1.009 sini . Okey, jadi ini tolak ini, ini adalah ini tolak ini . Dan last kali kita dapat cacat jisim ialah 0.018 UJA. Okey, jadi ini cacat jisim dalam unit UJA ni kita tak boleh terus sumbat dalam M ni. Okey, sebab M ni kena pakai yang dalam unit yang real punya, dalam kilogram. Jadi maknanya kita kena ubah dululah. Iaitu UJA kepada kilogram . Jadi macam mana nak ubah? Ialah kaedah kadaran lah kan, kamu dah belajar tadi. Okey, jadi kamu pun darab dengan 1.0018 UJA darab ini, maka dapat cacat jisim dalam unit kilogram. Barulah unit ni, barulah jisim ni sumbat masuk dalam M ni. Okey, dan darab macam biasalah. Dan akhirnya kita dapat 2.669 darab 10 kuasa negatif 12 Joule. Jadi sebanyak inilah tenaga yang telah ditukar, ditukar daripada cacat jisim itu. Okey, inilah dia. Penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Gambar di bawah menunjukkan sebuah reaktor nuklear. Apakah jenis tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear bagi tujuan menjana tenaga elektrik? Okey. Apa tindak balas yang berlaku ialah tak apa, nanti kita tahu. Kita baca maklumat tambahan ni berkaitan Malaysia ni. Malaysia tidak mempunyai reaktor nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik. Reaktor nuklear penyelidikan trigger Puspati RTP yang terletak di Bangi dibina bagi tujuan penyelidikan berkaitan bidang sains nuklear dan pendidikan. Okey, sebenarnya Malaysia masih takut. Sebenarnya Malaysia masih takut
kerisauan yang tinggi, bimbang, sebab kita punya kepakaran kita ni tentang nuklear adalah rendah, terlalu rendah. Jadi sebab tu kita takut nak pasang. Kita takut kita tak pandai kawalnya ini, tak pandai uruskannya, dia meletup. Jadi satu Malaysia hancur habis, bakat mati habis. Jadi sebab tu Malaysia tak berani lagi. Rajah di bawah menunjukkan struktur reaktor nuklear dan proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Okey. Okey, inilah dia. Nuklear, bahan radioaktif tu, bahan nuklear tu dibubuh kat situ ah. Boleh nampak ni, sumbat masuk dalam tu. Okey. Sebenarnya tak banyak masuk sumbat masuk dalam tu bahan radioaktif. Cuma dalam berapa ratus gram je, 300 gram, 400 gram ah. Sikit je tapi dapat menghasilkan haba yang kuat, boleh panaskan air ni. Okey. Jadi itulah dia kelebihan nuklear. Sikit saja diperlukan tapi boleh hasilkan tenaga yang banyak. Jadi semua benda ni okey duduk dalam dinding konkrit tebal. Kenapa mesti konkrit dan tebal? Sebab kita tidak mahu, kita tahu akan apa-apa saja bahan nuklear, bahan radioaktif akan membebaskan tiga jenis sinaran, itulah alfa, beta dan gamma. Ingat lagi. Jadi tak nak ada orang awam lalu kat tepi ni terkena pancaran tu. Pancaran tu boleh pergi sampai berapa belah kilometer, berapa belah kilometer jauh. Jadi kita tak nak pekerja-pekerja apa semua kena, tak mau. Jadi sebab tu kita perangkapkan semua radas ni dalam dinding konkrit yang tebal. Okey, kemudian okey, inilah reaktornya, reaktor. Okey, dia jadi tertutup macam tu. Okey, dalam dalam ini diisi air lah, diisi air nuklear kat sini. Okey. Kemudian air ni boleh lalu. Jadi tujuan air ni adalah untuk bila masuk sini, bila berlaku tindak balas nuklear, kamu tahu haba akan dilepaskan. Haba tu pergi mana? Haba tu pergi diserap oleh air ni untuk naikkan suhu air ni. Jadi suhu air yang panas ni, yang sudah menjadi sangat panas ni, masuk sini. Okey, jadi haba daripada air yang panas ni akan meresap masuk ke air yang ada kat luar ni pula. Okey. Bila air kat luar ni jadi panas, akan berubah daripada fasa cecair kepada fasa gas, iaitu dia jadi wap, wap air yang panas. Wap inilah akan masuk dalam sini, akan masuk dalam pipe ni dan pergi ke turbin. Dia akan mengalir dengan sangat laju lah, sebab steam kan mengalir dengan sangat laju. Okey. Jadi dipecut dia ruang ni dibagi sempit supaya aliran steam tu dia jadi pergi dengan sangat laju. Bila pergi dengan sangat laju, ibarat angin yang sangat lajulah, dia akan jadi turbin ni bentuk kipas, dia akan terpusing oleh kerana dihentam oleh steam yang sangat laju ni. Jadi bila turbin ni pusing, turbin ni dipasang kepada dia punya gandal tu lah, gandal dan gear-gear dalam ni. Jadi akhirnya memusingkan penjana, penjana yang kita belajar dulu ni, penjana arus ulang-alik masa bab elektrik dulu, masa bab elektromagnetan tu, kita dah tahu. Jadi akan berlaku pemotongan flux magnet lah apa semua tu oleh konduktor. Okey. Jadi akan menghasilkan arus aruhan apa semua tu, kamu tahulah arus aruhan tu lah akan dihantar ke menara tenaga elektrik. Okey, masuk sini. Kat sinilah mereka
akan ikut mereka lah, nak naikkan, nak turunkan dan hantar ke kepada pengguna berikutnya lah. Jadi cuma kita nak cerita sampai kat sini sajalah. Ini kamu dah tahu dah. Okey. Kat sini kamu dah tahu macam mana penjana berfungsi. Okey. Cuma nak tengok binaan kat sini sajalah. Macam mana tenaga nuklear boleh berubah kepada tenaga elektrik . Okey. Kemudian mesti ingat steam yang sudah menghentam turbin ni, dia akan kehilangan tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetiknya sudah jadi lemah dan warp steam ni akan hilang dia punya tenaga haba dia. Maksudnya dia menyejuk balik. Bila menyejuk, kamu tahu daripada fasa warp akan kembali balik kepada fasa cecair. Jadi akan menitik jatuh dalam ni. Okey. Jadi tapi mungkin air tu masih panas lagi . Masih panas lagi. Jadi kita tak nak supaya kita tak nak kalau dia air menjadi terlalu panas. Jadi dia perlu disejukkan lah. Okey, disejukkan balik. Jadi ini adalah pipe daripada membawa air daripada luar lalu kat celahan ni supaya dia mengutip air dalam pipe ni, mengutip balik haba yang oleh titisan air tu tadi. Okey, sebab tu namanya kondenser, supaya air yang terkondensasi balik daripada wap kepada cecair ni, habanya dapat dikebas balik oleh air yang ada dalam ni pipe ni, kemudian mengalir keluar, lalu kat sini disejukkan. Macam mana boleh jadi sejuk? Sebab air daripada sungai atau tasik atau laut ni disedut ni. Okey, disedut. Jadi kita tahu air daripada laut ni dia sejuk kan? Sejuk, dia masuk dan dikebas haba dan dia keluar dan dibuang ke air laut baliklah, air apa yang ada kat sini. Itulah cara sangat penting ya untuk sejukkan ni. Kalau tidak, suhu akan haba akan terperangkap dalam ni dan suhu akan semakin naik, lama-lama boleh pecah. Semua ni boleh, tekanan tinggi boleh pecah. Itu bahaya, sebab tu kena sentiasa kawal dia punya penyejukkan dia ni. Jadi maknanya reaktor nuklear mereka nak bina, mereka mesti bina di mana adanya sumber air, sungai ke apa semua yang banyak lah. Okey, untuk sentiasa ada cara untuk sejukkan balik. Okey, sekarang kita bacakan ni. Ini penerangan yang lebih handsome lah, sama dengan apa yang cikgu terangkan tadilah. Okey, ini penerangan secara rasmi baliklah. Okey, yang pertama, pembelahan nukleus uranium 235 dan tidak balas berantai menghasilkan tenaga haba. Okey, dekat sini . Maknanya ada satu neutron lah menghentam nukleus uranium tu, segumpal besar tu. Lepas tu kamu tahu apa berlaku, dia akan terpecah. Okey, jadi 3 neutron, jadi tenaga apa semua tu lah. Okey. Nombor 2, air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Ini nombor 1. Nombor 2, air dipam ke dalam teras. Okey, betul lah. Bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Okey, sekarang nombor 3. Nombor 3, kat sini apa berlaku? Pendidihan air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Steam ini akan disalurkan ke turbin. Okey, betul lah. Steam bertekanan tinggi disalurkan ke turbin. Kemudian 4, apa berlaku kat turbin ni? Turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya memutarkan magnet atau gegelung dalam penjana
steam tersebut akan terkondensasi menjadi air balik. Okey. Jadi terkondensasi jatuh masuk dalam ni. Nombor 5. Nombor 5, apa berlaku sini? Tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Ha, jadi macam itulah. Ini kamu kena hafal jugalah. Ini nantinya soalan boleh tanya, terangkan bagaimana prinsip kerja reaktor nuklear contoh. Ha, jadi kamu kena terang 1, 2, 3, 4, 5 ni cukup, sudah cukup. Okey. Di dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium 235 menghasilkan dua nukleus anak. Okey, sama macam kita dah belajar tadi ya. Okey, yang ini ya. Daripada segumpal besar ni dibedil dengan satu neutron ni. Jadi terbelah atau terpecah kepada dua nukleus anak ni. Dan tiga neutron. Okey, ni tiga neutron ni. 1, 2, 3 yang bergerak pantas dan jadi neutron ni lah, neutron ni yang bergerak pantas. Okey, yang ni tak bergerak pantas lah, duduk kat situ je lah, terbelah macam tu saja. Tapi tiga ni, tiga neutron ni terpancar dengan sangat pantas, sangat laju dan membebaskan tenaga yang besar. Okey, tenaga ni kat tengah ni terbebas. Neutron-neutron tersebut akan membedil pula berikutnya nukleus uranium 235 yang lain. Okey, maksudnya mula-mula pakai satu je terbih. Jadi hak ni terbelah, hasilkan tiga terbih pula. Jadi setiap satu ni bantai lagi uranium, hak macam ni tadi, bantai lagi tiga. Okey, setiap satu ni hasilkan tiga lagi. Okey, hasilkan sama balik macam ni. Hasilkan tenaga dan tiga ni, setiap satunya ni hasilkan dua nukleus yang baru dan tiga neutron. Yang ni pun sama, kena bedil dengan satu ni. Jadi samalah berikutnya ni. Yang ni pun bedil lagi, setiap satu biji neutron ni bedil lagi nukleus yang ada kat sini. Jadi maksudnya semakin merebak, semakin merebak. Jadi letupan tu jadi besar. Okey. Saling membantai. Sebab tu dipanggil tindak balas berantai. Berantai maksudnya tak terputus. Setiap yang kena bantai ni menghasilkan tiga untuk membantai orang lain pula nanti. Begitulah. Neutron-neutron tersebut akan membedil nukleus uranium 235 yang lain dan akan membebaskan neutron yang lebih banyak melalui pembelahan nukleus yang berterusan. Tindak balas berterusan ini dikenali sebagai tindak balas berantai. Okey, tindak balas berantai. Ingatkan ada panglima berantai je. Atau harimau berantai. Rupanya kita ada juga tindak balas berantai. Berantai ni maksudnya tak habis-habis ya. Saling bantai satu sama lain ya. Yang berikutnya, rajah di bawah menunjukkan tindak balas berantai uranium 235. Okey. Kamu tengok sendirilah. Ini kalau nak lukis lagi tepi ni memang tak cukup muatan ah. Banyak lagilah tepi ni. Okey, berantai tak pernah habis. Tindak balas berantai yang berlaku dalam teras reaktor perlu dikawal. Sebab dia berantai, tak, dia macam takkan habis. Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Bagaimanakah kita dapat mengawal penghasilan tenaga semasa tindak balas berantai serta dapat memastikan sebuah reaktor nuklear itu selamat untuk penjanaan tenaga elektrik? Jadi macam mana kita nak kawal tindak balas berantai tu supaya
bila suhu dah terlalu tinggi, kita nak supaya bedilan neutron ni jadi dikurangkan separuh ke, suku ke, macam tu lah, boleh disekat supaya tak membantai nukleus yang berikutnya. Macam mana nak buat? Jawapannya ada kat sini. Kat sini, kalau kamu nampak tu road apa tu, daripada atas sampai bawah tu, tu ada fungsi. Kita nak tengok apa fungsi road tu. Rajah di bawah menunjukkan kawalan kadar tindak balas nuklear dan ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam sebuah reaktor nuklear. Okey, kawalan kadar tindak balas nuklear. Yang pertama, kita boleh buat road pengawal. Inilah dia road pengawal ni. Untuk kawal apa? Untuk mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Jadi kita boleh seraplah neutron yang terhasil tu untuk membedil, sepatutnya membedil nukleus yang lain. Mungkin kita potong setengah ke. Jadi road ni tujuan dia untuk menghalang sebahagian neutron lah, sebahagian neutron untuk membedil lah nukleus yang berikutnya. Diperbuat daripada boron atau kadmium. Okey. Road pengawal ni dibina daripada sama ada boron atau kadmium. Jadi langkah pertama untuk kawalan, untuk kawal kadar tindak balas nuklear ialah kita pasang road pengawal. Okey. Yang kedua, moderator. Moderator yang ini . Okey. Apa tujuan dia? Memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Kalau neutron tu pergi terlalu pantas, dia tak dapat nak, kalau terlalu pantas dia tak dapat nak membelahkan. Dia tak dapat nak membelahkan nukleus. Jadi kalau terlalu perlahan pun tak dapat, kalau terlalu pantas pun tak dapat. Jadi dia, itulah tujuan moderator, untuk memperlahankan neutron yang bergerak pantas supaya pembelahan nukleus dapat berlaku. Dan yang kedua, diperbuat daripada bahan seperti grafit dan atau air. Diperbuat daripada bahan seperti grafit atau air. Okey, sini . Kemudian kita boleh pasang rod uranium. Rod uranium juga ada dalam ni. Apa fungsinya? Digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Okey, maksudnya rod uranium ni boleh nyalakan api lah. Okey, untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Okey, boleh hafal ni. Yang keempat, kita boleh untuk memasang ciri-ciri keselamatan, kita boleh pasang air sebagai ejen penyejuk. Okey, ini menyerap tenaga air. Air ni boleh guna untuk apa? Menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk penghasilan steam mengawal suhu reaktor. Okey. Selain dia jadi gunanya air ni untuk tukar pada wap dan dapat gerakkan turbin tu, dia juga boleh jadi untuk sebagai penyerap haba berlebihan. Sebab kita tengok air panas keluar sini dan masuk balik . Kita tak nak masuk balik air panas dan bertambah panas lagi . Tak lagi boleh meletup ni . Sebab tekanan tinggi. Jadi sebelum jadi panas yang melampau, jadi air kat luar ni akan kebas haba, serap haba. Jadi itu tujuannya, air sebagai ejen penyejuk. Okey. Kemudian dan terakhir yang kita boleh buat untuk pastikan keselamatan ialah
memasang dinding konkrit tebal. Apa tujuannya? Apa dia boleh buat? Dia boleh menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Ini kita dah bincang tadi. Penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Di Malaysia, tenaga elektrik dijana menggunakan sumber arang batu, gas asli dan air. Empangan hidro di Bakun, Sarawak, seperti dalam gambar ini. Merupakan empangan kedua terbesar di Asia yang digunakan untuk jana tenaga elektrik. Namun, negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India, China telah menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan tenaga elektrik. Mereka taklah macam kita. Kita kaya dengan hujan. Bila kaya dengan hujan, dapatlah hujan, awan bawa air kat atas bukit. Lalu atas bukit tu dibuatlah empangan untuk kita jana tenaga elektrik. Kalau di Amerika Syarikat lah, Jepun, Perancis, taburan hujan adalah sangat kurang. Okey. Jadinya tak dapat nak buat jana tenaga elektrik macam kita. Jadi itu pasal lah mereka terpaksa guna cari bentuk tenaga lain untuk jana tenaga elektrik. Tambahan rakyat mereka adalah sangat ramai berbanding kita. Jadi kalau mereka ni hidup kat Malaysia ni mungkin tak cukup tenaga ni. Jadi mereka terpaksa guna kaedah lain, iaitu tenaga nuklear untuk jana tenaga elektrik. Mari kita jalankan aktiviti berikut untuk membandingkan penjanaan tenaga elektrik dari loji kuasa yang menggunakan arang batu, tenaga hidro dan tenaga nuklear. Okey. Jadi di tempat mereka itu adalah bersih lah, udara bersih. Okey, udaranya bersih sebab mereka pakai tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear ni tak melepaskan asap. Okey, jelaga macam arang batu dan petroleum. Apa tujuan aktiviti ni? Mencari maklumat untuk membandingkan penjanaan tenaga elektrik dari loji kuasa yang menggunakan arang batu, tenaga hidro dan tenaga nuklear. Kamu boleh type ini. Okey, kamu boleh type ini di internet lah. Di Google search tu boleh tengok apa dia punya bandingan dia, apa pro-nya, apa kontra-nya itu. Boleh cari sendiri lah. Lepas tu kos lah. Kos nak bina tu, kalau nak bina nuklear tu memang kos dia memang sangat tinggi lah, sangat besar. Tapi sekali terbina tu dapat memberikan pulangan balik yang bagus. Dari segi operasi penyelenggaraan, operasi ini nak selenggara dia untuk tenaga nuklear tu memang operasi yang besar jugalah dan penyelenggaraan yang besar. Sebab berlaku apa-apa bahaya. Kemudian lokasi loji kuasa. Okey, mesti tenaga nuklear mesti dibina di kawasan yang banyak air sebab nak jadi ejen penyejuk. Kesan kepada ekosistem dan jejak karbon. Jadi takut ada kebocoran, maka di mana sungai atau laut yang ada dekat dengan tenaga loji kuasa tu akan mati habis kerana kebocoran radioaktif dalam ekosistem air dan sebagainya. Isu keselamatan dan kesihatan, terutamanya pada para pekerja, itu kalau bocor tu memang tak selamat lah, dan kesihatan memang hancur lah atau bahaya. Okay. Teknologi dan kepakaran, kepakaran perlukan tinggi lah kepakaran ni kalau nak tangani nak bina tenaga reaktor nuklear ni. Perlukan teknologi dan kepakaran yang tinggi lah. Isu
pengurusan sisa. Okey. Maksudnya radioaktif yang dah tak berapa nak aktif tu, jadi perlu disimpan kat mana. Tak boleh kita campak kat dalam sungai macam tu, tak boleh. Dia ada cara pelupusan dia. Tu kena ambil kira lah. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, adakan satu forum. Okey, tak apalah ni. Kamu nak tahu lebih ni, boleh bandingan perbezaan dan persamaan, boleh cari dekat internet lah. Tenaga nuklear kini merupakan sumber alternatif untuk menjana kuasa elektrik bagi menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat dan menggantikan sumber tenaga bahan api fosil. Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga ini masih menjadi isu yang hangat dibincangkan. Pada pendapat anda, wajarkah penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif digunakan untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia? Kalau tanya cikgu, cikgu tak setujulah. Okey, cikgu tak setuju. Sebabnya begini. Selain daripada guna tenaga, kita ada tenaga air yang banyak. Kita tenaga apa, hidro yang banyak. Jadi kita tak ada masalah dengan hujan. Hujan kita dapat banyak setiap tahun. Kalau anda kata tak cukup, kita juga dapat banyak apa? Kita juga dapat banyak tenaga solar. Jadi maksudnya, pilihan kedua, kalau kita nak tambah, nak top up tenaga hidro, kita boleh guna tenaga solar. Okey. Sebab kita mendapat taburan matahari yang yang banyak sepanjang tahun. Jadi selagi dua tu duk ada, lagi itulah cikgu rasa tak perlulah tenaga nuklear ni. Okey, biarkan negara luar sajalah yang mataharinya tak berapa, tak berpanjangan dan dia tidak ada sumber tak ada apa nama, tak ada hujan sehingga dah dua-dua tu tak ada, baru kita mungkin fikir nak pakai tenaga nuklear. Practice formative 6.2. Nombor 1, apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus? Jadi kamu hafallah. Okey. Sebab kamu yang nak ambil peperiksaan, kamulah yang perlu banyak menghafal lah. Okey. Itulah dia. Cikgu cadang buat koleksi definisi lah. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Okey. Baca sendirilah. Nombor 2, terangkan tindak balas berantai yang berlaku dalam sebuah reaktor nuklear. Terangkan tindak balas berantai. Okey. Macam mana nak menerang ni? Ialah inilah dia. Terangkan macam inilah. Okey. Terangkan semua ayat ni. Okey, ceritalah. Satu neutron membedil satu nukleus uranium, apa uranium sajalah. Lepas tu apa jadi? Nukleus jadi tak stabil, menghasilkan membelah menjadi dua nukleus anak, iaitu krypton dengan apa nama, barium ke ni, krypton dengan apa tadi? Okey. Krypton dengan apa nama, barium ah. Lepas tu apa? Lepas tu pembelahan ini menghasilkan apa? Menghasilkan dua perkara yang lain, iaitu tiga neutron dan tenaga. Macam itulah cerita. Kemudian cerita lagi lah, tiga neutron itu pula akan membedil nukleus yang lain. Nukleus yang lain yang belum mana tadi?
Yang lain sajalah, membedil uranium yang lain cukup, dan akan membebaskan neutron yang lebih banyak. Macam tu je lah. Okay, senang je nak cerita, tak susah. Jadi last kali sebutlah ni, tindak balas, tindak balas berterusan ini adalah berterusan lah, yang dipanggil sebagai tindak balas berantai. Macam tu. Biasanya bila disebut terangkan ni, cuba bina lebih kurang 4 ayat lah. Minimum 4 ayat lah. Lebih tak apa. Minimum cuba buat 4 ayat sebab akan ada markah 4 lah. 4 markah. Maksudnya satu ayat satu markah lah. Okey, teranglah step by step. 3, terangkan bagaimana sebuah reaktor nuklear dapat menjana tenaga elektrik. Dapat menjana tenaga elektrik. Maksudnya cerita hak ni tadi ya. Okey, step by step ni 1 2 3 4 5. Okey, sama juga akan ada 4 markah. Maksudnya terangkan sekurang-kurangnya 4 daripada 5. Kalau dapat terangkan 5-5 ni sekali pun lagi bagus ah. Okey. Jadi dalam subtopik ni 6.2 ni tak banyak pengiraan sangatlah. Yang ada pengiraan pun yang E tadi ya. E sama dengan MC kuasa 2. Okey, itu sajalah. Nak cari tenaga lah kan. Tenaga. Dalam subtopik kali ni banyak penerangan daripada pengiraan lah. Dia kena pandai bagi penerangan lah. Mana ni? Nombor 4. Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan di bawah ini. Cacat jisim dalam tindak balas ini ialah ini. Okey, mereka dah tolong tolak untuk kamu lah. Jisim ini tolak dengan jisim ini, jadi dapat cacat jisim ialah ini dalam unit UJA. Hitungkan tenaga yang dibebaskan. Tenaga yang dibebaskan E, maknanya sama juga E, pakailah rumus itu. E sama dengan MC kuasa 2. Okey, jadi isikan nilai jisim ni dalam unit kilogram. Okay, jadi ini tukar dulu kepada unit kilogram, kamu dah tahu. Kemudian darab dengan C. C pun kamu dah tahu. Apa nilai C? Kelajuan cahaya 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 2. Boleh hafal. Okey, hafal sajalah. 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Okey, nilai C sentiasa sama saja. Lama-lama kamu rajin buat latihan, lama-lama kamu akan terhafal nilai C ni. Tidak susah untuk ingat. Masa sains dulu pun dah belajar. Masa sains menengah rendah. Okey, sampai sini saja. Kalau tak faham boleh ulang, tak faham buat latihan, tak faham juga boleh mesej cikgu, tanya cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.